Rafa Ajimede. Siapa yang dah pakai Rafa Ajimede? Boleh tengok. Saya bawa gontong, kan saya rompak air tu. Saya tempat dah penuh tu, saya bawa balik rumah, kan. Siram atas sayur saya yang layu. Pada keesokan hari ni, saya tengok balik sayur ni segar balik. Jadi siapa yang anggota-anggota badan dia layu tu, kena siram. Saya tak bagus, kan. Okay, kalau kita sapukan kepada muka, ya, insyaAllah kita akan nampak rasa muka kita segar. Lepas tu, siapa yang muka dia buruk, sapu coklat. Penampis yang dilengkapi dengan batu LG8. Dan selepas ini saya akan jemput Mr. Eric Tan. Dia akan menceritakan apa sebab batu LG8 ini dia boleh mempengaruhi kandungan air yang ditampis melalui penampis kita. Manusia kita setiap hari kita perlu minum air. Okey, kalau kita tidak ada udara oksigen, mungkin dalam 3 hingga 5 minit kita akan mati. Ya. Kalau kita tak mau nafas 3 hingga 5 minit, kita akan mati. Kalau manusia kita boleh tahan 5 hingga 7 hari tak minum air, mati juga. Tapi makanan kita boleh tahan. Kita setiap hari minum air saja, kita tak makan apa-apa, kita masih boleh tahan 2 minggu. Okey, sampai 3 minggu. Dan air yang paling penting. Mengapa air paling penting? Sebab dalam tubuh manusia kita, 70% semua sel-sel di dalam semua adalah air. Dan air ini dia akan bantu kita punya sel-sel boleh hidup. Itu yang pertama, air pentingnya. Nombor dua, air dia akan ambilkan kotoran keluar. Kalau kita minum tak cukup air, itu kotoran-kotoran tak keluar. Dan itu tak keluarnya semua tinggal di mana? Pembuluh darah kita. Dan kalau kita minum air tak cukup banyak, kita punya ginjal akan keluarkan batu. Nah, kalau batu itu batu tanah, tak apa-apa. Setiap minggu boleh kasihkan keluar. Kalau satu lagi, air dia akan bantu kita metabolism. Okey. Kalau you makan terlalu asin atau terlalu manis, you kurang air, dia akan kena kencing manis atau sakit ginjal saja. Sebab air paling penting di tubuh manusia kita. Dan waktu 20 tahun yang lalu, Jepang ada satu profesor, dia buat satu demo. Dia buat apa satu demo? Dia ada satu jenis mikroskop. Dia boleh nampak air. Air boleh ubah dia punya bentuk. Kalau you ambil air, you marah dia, nanti you lihat dia punya bentuk tukar. You jaga sama dia baik-baik, ya. Nanti you ambil mikroskop, lihat ya, dia punya bentuk boleh tukar. Kalau you senang hati, you minumnya dia pun senang hati. Sebab itu air dia sendiri ada life-nya. Dia boleh, dia sendiri ada life-nya. Dan itu air, kalau dia punya life bagus, kita minum, makanya penyakit ini tak perlu minum ubat, dia pun boleh sembuh. Dan according WHO bagi tahu, kalau itu air sudah oksidai punya, menerih 300 manusia sudah tak boleh minum. Dan mengapa sekarang banyak orang kena cancer? Sebab kita minum punya air banyak sudah oksidai. Tapi manusia kita tak tahu. Kalau itu oksida punya air, kita minum banyak, kita lebih detik. Kita minum semakin banyak, kita kena itu free radical lebih banyak, lebih cepat kena cancer. Dan larva punya, mengapa dia boleh ada energy? Okay? Sebab di dalam nombor 5 sama nombor 6 filter, okay, dia masukkan itu satu biji di nombor 5. Waktu itu air kumpul di sana, dia sudah energy dia. Sampai mengapa di nombor 6 harus ada 3? Sebab dia cepat keluar, betul tak? Waktu dia cepat keluar, kalau you tak pakai 3 biji, dia punya energi tak begitu cepat keluar. Dan sebab kalau lain kali you mau pakai itu filter, okay? Lebih baik airnya mau minum, langsung buka minum. Jangan simpan. Sebab dia ada energi, when you simpan di Tupperware. Tupperware itu semua yang plastik. Kira-kira 1 jam atau 1 jam setengah, itu energi semua hilang. Dia akan hilang. Lebih baik langsung buka, langsung pakai. Okay? Dan dia energi, dia boleh masuk. Sebab kalau kita punya air sudah hidup, dia ada energi. Dia boleh masuk waktu kita minum, dia boleh sama kita punya sel, recognize. Sebab setiap biji sel kita itu di luar yang kita panggil wall. Dia punya dalam kita panggil membrane. Okay? Setiap biji sel ini semua air. Okay? 70% air.
Dan dia itu sel dia setiap biji dia ada 0,1. Oke. 0,1 voltage. Kita setiap manusia punya sel begitu banyak voltage. Oke. Dan sel kita ini voltage kita panggil pico. Bukan nano, kita panggil pico. Nah, pico energy, bukan nano energy. Dan pendulum ini kita masukkan pico energy punya pendulum dengan filter ini. Waktu dia keluar, oke? Okay, dia sama juga itu air dia mengandungi pico energy juga. Waktu kita minum, dia cepat absorb. You boleh cuba lain kali. You cuba minum air itu lava. Kira-kira 20 minit dia akan pergi toilet. Ah, dia sudah absorb semua. Kotoran dia akan keluar dan you akan pergi toilet langsung. Oke? Okay? Well, kalau dia itu filter, you tak pakai dia, menunggu 4 jam, you baru buka airnya, biasanya punya molekul tinggal 5 to 8 saja. Dia akan separate. Oke? Okay? Sebab itu molekul yang lebih kecil, kita punya badan lebih senang absorb. Habis sudah absorb, itu air kita panggil air mati. Dia akan pergi mana? Ke ginjal kita, dia akan keluar dari mana? Kencing. Atau keluar dari mulut. Bukan keluar dari mulut kan? Keluar dari kencing kan? Dia akan keluar dari kencing. Sebab molekul dia akan jadi kecil. Dan sekarang di pasaran tadi itu dia ada bagi tahu ada orang minum itu AO water. Pernah dengar AO water kan? Suppose AO water satu hari cuma boleh minum 2 gelas saja. Tak boleh minum banyak. Dan waktu kalau you minum AO water, dia akan pergi ambil banyak kotoran keluar. Tetapi sama juga dia akan ambil kalsium. Ambil kalsium sebab itu tulangnya senang patah. Dan manusia kita, you boleh ada hak pilih sendiri. Sebab setiap tahun you harus 500 hingga 700 punya liter punya air. You mau minum yang bagus punya masuk atau yang tidak bagus punya masuk, you sendiri boleh pilih. Oke? Okay? Okay. Dan sekian terima kasih kepada anda semua. Okay, thank you.